sahabat, hari ini kita akan membuat mikrofon dari bahan bekas. Mikrofon ini tidak berfungsi secara elektronik, tidak menggunakan listrik. Ini hanya keterampilan tugas anak SD di sekolah. Nah, bahan yang kita gunakan yaitu busa-busa bekas yang bisa kita cari di jok-jok kursi kereta atau jok kursi mobil atau sepeda motor. Nah, ini kita gunakan karena memang dituntut untuk menggunakan barang bekas. Nah, sekarang busa ini kita potong segi 4, 3 buah sebesar ini, 3 buah. Enak sekali. Nah, setelah ini kita lem. Nah, ini adalah jenis lem yang digunakan untuk melekatkan busa. Jadi kalau capnya cap banteng. Nah, ini kita lem. Kemudian cukup 2 busa saja yang dilem. Ya, tidak perlu semuanya. Kemudian tunggu menjadi kering. Karena lem ini akan sangat merekat jika dia sudah kering. Nah, ini dia udah kering lemnya, maka kita susun. Seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini baru kita bentuk bulat. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita akan membuat batang dari mikrofon ini. Yang kita perlukan adalah busa lebih kurang 10 kali 10 cm. 20 kali 20 cm. Nah, ini simpel aja. Ini kita bulati seperti ini. Tapi sebelum kita bulati sampai selesai, ini bagian yang di ujung harus kita lem terlebih dahulu. Samanya, caranya sama seperti yang tadi. Ya. Agak jauh ke dalam supaya nanti dalam merapikannya kita mudah dan hasilnya lebih kuat. Nek, itu ada busa biru. Dia kemisir. Ini sudah kering, kita gulung kecil-kecil seperti ini. Tunggu sampai dia benar-benar
merekat. Nah, setelah terlem, bisa kita rapikan. Kemudian kita lengketkan lagi, kita lengketkan kepala mix dengan batang mix dengan menggunakan lem ini juga. Jangan khawatir sahabat, ini lemnya sangat kuat sekali. Nah, memang dia khusus untuk busa. Jadi pemakaiannya pun tidak perlu terlalu banyak. Nah, setelah ini tunggu berapa menit setelah kering kita tempelkan. Nah ini dia, sahabat. Cuma memang ini batangnya agak kepanjangan, bisa kita potong sampai di sini aja. Ini ya mikrofon dari bahan bekas untuk dijadikan mikrofon anak-anak kita di rumah sebagai mainan mereka untuk bernyanyi. Nah, ini barang bekasnya.